Baim Wong ceritakan proses mendapatkan nama anak keduanya, Kenzo Eldrago Wong, Paula Verhoeven setujui ide ayah Keanu. Baim Wong kini sedang diliputi perasaan bahagia menyambut lahirnya anak kedua. Diketahui Paula Verhoeven melahirkan bayi laki-laki pada Sabtu, tanggal 9 Oktober tahun 2021 kemarin. Adik Keanu Tiger Wong itu kemudian diberi nama Kenzo Eldrago Wong. Publik pun penasaran dengan arti dari nama putra kedua Baim dan Paula tersebut. Seperti diketahui, sahabat Raffi ini selalu memberikan nama anak yang terkait dengan hewan. Sebelumnya, Baim memberi nama anak pertamanya dengan Tiger, sedangkan kini Baim memberi nama putranya dengan Eldrago. Eldrago sendiri bisa diartikan seperti dragon atau naga. Nama Kenzo Eldrago Wong pertama kali dibagikan oleh Baim di Instagram. Ini yang benar. Adiknya Keanu Tiger Wong, Kenzo Eldrago Wong at Kenzul Drago Wong, tulis Baim Wong mengawali unggahannya dikutip Tribun Style, Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Alhamdulillah sehat berat 3,780, panjangnya 53 cm, tinggi banget. Beda 3 cm lebih tinggi dari Keanu. Doain sehat ya bos kue, imbuhnya.